belajar dalam satu rakaat itu jumlahnya 90,000 kali. 90,000 kali. Ada awliya yang lain khatam Quran dalam satu rakaat. Sempat Quran satu rakaat. Subhanallah. Kita macam inilah yang kita buat. Akhir zaman umat Muhammad ramai, kata Nabi SAW, kita ni ramai, tapi ramai macam tu kita tak. Maka lantunan mahabbah ini, kata Syekh Zainal Asli semalam masa saya tengok maka malam bersama dengan beliau, alhamdulillah dapat sama-sama dengan beliau. Dia kata, cuba anda bayangkan lantunan mahabbah ni 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Sekarang awak dah mula ada kesedaran kursidah-kursidah ni dah mula dikenali. Dulu tak tahu kursidah-kursidah ni bayangkan dikenali, kita stop sahaja. Tapi dari hati kita umpama bercahaya-cahaya dengan Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammadiyah. Bagi bersih hati kita macam mana pesan Syekh Rahimuddin, tertutup hati kita umpamanya huruf ghaib. Kerana ada je titik ghaib pada atas ghaib itu menyebabkan kita tertutup daripada melihat hakikat yang sekarang. Tapi bila mana dibuang titik ghaib, maka akan kelihatan huruf ain. Akan kelihatan huruf ain yang pada masa itu tersingkap segala rahsia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan melihatkan masuk majlis dengan ini mempersilakan Habibuna Syekh Fahimuddin Al-Bettani, ulama yang tak asing lagi bersama-sama dengan kita, boleh kata 2 bulan sekali alhamdulillah kita mengundik pengajian kita tasawuf bersama dengan beliau. Sebelum ni kita baca tafsir Al-Jailani, alhamdulillah dapat berkongsi banyak benda dengan beliau. Mudah-mudahan malam ni Fadhil Syekh dapat berkongsi lagi bersama dengan kita, dan kita saya harapkan kita dapat sama-sama dengar Al-Iqroh. Catatlah kalau boleh. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal masykurun. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة، أنا الرحمة المهداة. وذات يوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه الكرام، ثم قال: مات ألقى أحبابي. فقال أصحابه:
بأبينا وأمنا أولسنا أحبابك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي أو أنت أصحابي. أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. Kita muliakan bersama mengurusi majelis paksi, para satis, para ulama, mobil khusus Ustazuna Ustaz Rijaluddin, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa pada malam yang penuh rahmat, yang penuh barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis ini adalah majelis lantunan mahabbah. Lantunan adalah ungkapan, yaitu ungkapan mahabbah, ungkapan cinta, di mana Nabi Muhammad SAW sebetulnya telah pun mengungkapkan mahabbah itu jauh lebih dulu daripada kita. 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah melantunkan mahabbahnya kepada kita. Bahkan nanti Nabi akan sekali lagi melantunkan mahabbahnya kepada kita ketika kita semua sudah berada di akhirat. Satu ketika Nabi berada di tengah para sahabat, Nabi tiba-tiba menundukkan air matanya, menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata. Sahabat yang berada di sekitarnya memandangi dan menunggu apa gerangan yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan: mata alqa ahbab, bila aku bertemu dengan para kekasihku. Itu pun namanya lantunan mahabbah. Bahkan Nabi meneteskan air mata, menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. Boleh kita analisa perbuatan Nabi. Mungkin Nabi tengah mengatakan di depan sahabat, Nabi tengah rindu kepada orang yang jauh. Memang pun rindu itu adalah kepada kekasih yang jauh. Cinta akan melahirkan rindu jika jauh. Namun tentram kunus jika berhampiran, dan cinta akan melahirkan kegelisahan ketika menanti pertemuan. Nabi telah pun menangis dan rindu, bukti dan tanda cinta Rasulullah SAW dengan kekasihnya. Tiba-tiba Nabi pun tak tahan mengungkapkan, bila aku bertemu dengan
besar kasihku. Mungkin para sahabat terkejut karena betapapun mereka setiap saat bersama Rasulullah SAW sudah barang tentu dengan penuh rasa cinta dan kasih. Sudah barang tentu dengan rasa gelora cinta yang tidak pernah berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Kisah-kisah yang tadi oleh pimpinan majelis dikisahkan satu persatu pada sahabat, mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya para sahabat saja, pun para sahabiah, mereka mencintai Rasulullah SAW lebih dari suaminya, lebih dari ayahnya, lebih dari anak-anaknya, bahkan lebih dari diri. Tidak pernah terjadi sejarah manusia sebelumnya, sebelum umat Islam ini dan sesudahnya pun, cinta kepada orang lain melebihi cinta kepada dirinya sendiri, kecuali di umat Muhammad SAW. Maka sahabat terkejut. Maka mereka berkata, bi abina wa ummina, demi ayah-ayah dan ibu-ibu kami, bukankah kami kasih? Nabi mengatakan, kalian itu orang-orang rapat, orang-orang hidup bersamaku. Sudah pun pasti, bukan berarti sahabat bukan kasihnya. Tidak boleh kita menyimpulkan bahwa sahabat bukan kasih Nabi. Ya, kekasih Nabi adalah, nah, bukan itu maksud hadis. Karena tidak ada siaknya di dalam hadis itu seperti ini. Antum ashabi, kata ashab Anis. Kata Anis adalah kekasih yang bersama. Itulah makna sahabat. Adapun kekasih yang tidak bersama, namanya syauq. Itu sebab Nabi di akhir perkataannya, wa ana ilaihim bil ashwaqi akthar. Aku sungguh sangat-sangat merindui mereka. Maka semua umat Nabi adalah kekasih. Kekasih yang jauh dirindui, kekasih yang dekat dirasakan tentram bersama. Sebetulnya itu maksud itu, bahwa Nabi memberitahu kepada sahabat akan ada orang-orang yang jauh dari masaku, jauh dari tempatku, tak pernah pun melihatku, atau mungkin menziarahiku ke negeriku. Tetapi mereka beriman kepadaku. Maknanya iman mencintaiku. Itu sebab mereka pun adalah kasihku. Nabi menjawabnya, antum ashabi. Dengan kata lain, antum anisi. Karena kekasih yang berhampiran, maka akan dirasakan unus. Kalau kekasih yang berjauhan, akan dirasakan syauq. Itu sebab ketika hari kiamat, di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, aku gundah, gundah, gumuh menanti datangnya hari kiamat. Menanti datangnya hari kiamat adalah bagi Nabi bertemu kekasih. Ketika hari kiamat bumi diratakan,
maka malaikat empat datang membangunkan Nabi sebelum malaikat Israfil meniup semprongnya membangunkan semua manusia. Nabi dibangunkan oleh empat malaikat. Karena para malaikat tahu bahwa Nabi humum, bahwa Nabi intirab, menanti datangnya kekasih, perjumpaannya kepada kekasih. Maka kita dapat memahami bahwa agama ini adalah agama mahabbah. Umat ini adalah umat mahabbah, umat cinta, agama cinta, yang dengan cinta mereka dapat melakukan agamanya, yang dengan cinta mereka dapat menyembah Tuhannya, yang dengan cinta mereka dapat mengikuti Nabinya, yang dengan cinta mereka dapat berukhuwah, bersaudara seagama. Jika agama sesembahan ittiba mengikuti Nabi dan jalinan persaudaraan tanpa ada mahabbah, semua adalah dusta, semua adalah sebuah keletihan yang tanpa makna. Nabi sudah mengatakannya, mata alqa ahbabi wa anta ashabi wa ana ilaihim bil aswaq akthar. Nabi telah melandasi hubungan ini adalah cinta, cinta lawan kebencian, cinta lawan permusuhan. Maka di agama ini tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, disebabkan oleh apapun, oleh perbedaan pandangan, oleh perbedaan mazhab. Yang betul-betul semuanya ada dalam agama Islam. Apalagi perbedaan-perbedaan yang sebetulnya bukan urusan agama. Perbedaan politik, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan teritorial, perbedaan itu akan diseberangi oleh cinta. Jika ada cinta, tak ada yang menghalang. Namun lihat umat ini mati karena tidak ada cinta. Dengan sedikit saja perbedaan, caci maki, sumpah serapah, hina menghina terjadi. Tak ada kata-kata kasih, kata-kata puji, kata-kata yang lembut, melainkan dari hati yang penuh cinta. Tak ada. Nabi SAW tidak pun terkeluar dari mulutnya kata-kata laknat. Bahkan Nabi mengatakan, aku dilahirkan bukan sebagai pelaknat, aku dilahirkan sebagai pemimpin, pengajar, penyeru. Tuan-tuan dan puan-puan, cintalah asas semua itu. Kita mengajak orang tanpa cinta, apa hubungannya? Apa maslahatnya? Jika bukan karena cinta, maka dakwah pun adalah maslahat. Rubba da'in ilal hawa wa tabi'ah idda'a annahu yad'u ilal dini wa syari'ah. Berapa banyak orang menyeru kepada hawa nafsu, kepada keperluan hidupannya, tetapi tetap pengakuannya menyeru kepada agama dan syariat. Jika tanpa cinta, omong kosong. Cinta pengorbanan, cinta kasih sayang, bahkan cinta memberi, memberi waktu, memberi pikiran, memberi uang, memberi perhatian, memberi, memberi, memberi. Jika tidak, maka akan mengambil. Jika tak ada cinta, maka akan merampas, menjatuhkan, menghina,
agama ini dibangun dengan cinta. Nabi telah melandasinya. Kita semua tahu di mana sahabat muhajirin disaudarakan oleh Nabi dengan Ansar, dengan cinta. Berapa banyak sahabat secara individu disaudarakan oleh Nabi dengan cinta. Pimpinan majelis tadi bercerita satu persatu tentang sahabat yang lari ingin ketemu Nabi walau sehari pun. Seorang sahabat jauh dari Nabi karena dia sehari mesti berjumpa Nabi. Dia berlari dari tempat yang jauh dengan bajunya yang kusut, rambutnya yang tidak teratur. Bagaimana seorang ibu yang ingin jumpa anaknya yang hilang berhari-hari, mungkin tudung labunya pun lupa di mana. Sahabat itu lari dengan muka yang semraut. Paham tak? Yang penting maknanya lah, ya, bahasa Indonesia. Muka yang semraut, yang kusut, ya, rambut yang kusut. Lalu bertemu Nabi. Nabi mengatakan, "Madahar, ada apa kamu? Anak hidupka ya Rasulullah." Ya, cuma anak mengatakan, "Aku cinta kepadamu ya Rasul." Seorang sahabat duduk bersama Nabi di masjid. Tiba-tiba masuklah ke dalam masjid seorang sahabat lain. Sahabat yang dihampir Nabi itu tiba-tiba mendengarkan kepalanya dan tersenyum melihat orang itu. Nabi memandanginya, "Kenapa kamu?" "Ya Rasulullah, aku mencintai dia." Nabi bertanya, "Sudahkah engkau katakan?" "Belum, katakan." Maka Nabi mengatakan, "Barang siapa yang seseorang mencintai saudaranya, katakanlah bahwa aku mencintaimu." Bagaimana Nabi melandasi hubungan antara kita ini dengan membawa beban agama dan tauhid adalah cinta. Maka jangan dirusak cinta ini oleh batasan apapun, perbedaan apapun, tak berguna. Meskipun keluar dari mulutnya 1 juta mutiara adalah dosa. Itulah cinta. Karena cinta itu tidak lain dan tidak bukan yang diberikan hanyalah bahagia. Tak ada orang